Dan raya kan. Ha. Habis Syawal tu habis raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajdadina wa jaddatina. Wa mashayikhina wa muallimina. Wa li jami'il muslimin wal muslimat fi ummi dahilahu al-fatiha. A'udhu billahi min shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa la tadhillna 'alaihim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يوم سبت نتيجة سامسون seterusnya tadi jatuh kuasa dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita meneruskan program kita, dan saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan ke majlis ilmu kita pada pagi ini. Di pagi yang penuh barakah ini, di hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan memberi kekuatan kepada kita dan meningkatkan semangat kita untuk terus menjadi hamba-hamba Allah, mukmin dan mukminat yang cintakan ilmu pengetahuan, yang cintakan ilmu agama, yang ingin mendalamkan dan memahamkan ilmu agama yang kita anuti sebagai panduan dan juga sebagai membimbing kita ke arah melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu yang kita ada. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam golongan orang yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu tapi hanya sekadar ikut sahaja. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini, kita dapat menimba ilmu untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita ini agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya berbatin, masih ada lagi rayanya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari bulan Syawal ini, sempurna bulan Aidilfitri, yang Allah memberikan suatu kemenangan kepada kita setelah kita menghadapi Ramadan dengan ujian-ujian daripada Allah, menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu ya, di dalam bulan Ramadan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah yang kita sering sebut ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang di akhirnya menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah telah menggulungkan kita di dalam hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kita teruskan tajuk kita pada pagi ini melalui kitab Indahnya Hidup Bersyariat ini dengan tajuknya tayamum ya. Kita dah habis cerita bab mandi ya, mandi wajib. Kita pergi kepada tajuk tayamum muka surat 72. Siapa yang bawa kitab ini ya, muka surat 72 tajuknya tayamum ya.
juga menunjukkan kitab ini akan lebih ada dalil-dalil yang menyokong daripada apa yang kita bacakan. Mudah-mudahan kita dapat penjelasan yang lebih jelas lagi. Kita dibolehkan untuk melaksanakan solat setelah keadaan kita berada di dalam keadaan yang suci, bersih. Iaitu kita tidak berhadas besar, kita tidak berhadas kecil. Berhadas besar, kita telah menjelaskan di mana kita telah diwajibkan apabila berlaku sahaja perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi, ya, kita keluar mani, haid, nifas, biladah. Maka kita wajib mengangkat hadas besar, iaitu dengan mandi untuk kita bersuci. Bagi melayakkan kita untuk mendirikan solat, kita nak membaca Al-Quran, kita nak menyentuh Al-Quran, maka kita perlulah berada di dalam keadaan suci bersih. Kemudian kita setelah mengangkat hadas besar, ya, di waktu-waktu yang lain apabila sudah batal wuduk kita, maka kita perlu berwuduk semula apabila kita nak melakukan solat dan sebagainya. Wuduk adalah perkara yang membolehkan kita untuk kita solat, kita memegang, kita membawa, kita membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi juga rukhsah kepada kita, memberi keringanan kepada kita untuk lakukan selain daripada berwuduk, seandainya perkara-perkara yang menghalang kita daripada kita berwuduk itu berlaku pada kita, ya. Ada beberapa sebab, ada beberapa ketika, ada beberapa suasana yang kita tak boleh berwuduk, ya, dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka kita dibolehkan oleh syariat agama kita, syariat Islam, untuk kita bertayamum menggantikan daripada wudu dengan tidak menggunakan air, dengan tidak menggunakan air tetapi menggunakan debu tanah, ya, debu tanah untuk kita berwudu. Yang ini kita rasa agak ganjil, ya. Kita rasa macam tak bersih, tak suci, ya. Biasa kalau kita pergi mana-mana, kalau kita masuk hotel, kita pergi bendang, badan kita penuh selut, ya, kita rasa tak boleh, ni kena mandi dulu, ya. Kena cuci selut-selut, apa semua bersih pun, baru kita mandi-mandi, cuci semua, baru kita sembahyang, ya. Ini bila dah tak ada air, kita nak bubuh selut pula ke badan kita. Apa hal pula nak sapu tanah, ya. Kita nampak macam tak apa-apa, nak sesuai lah, ya. Buh tanah pula nak sembahyang, ya, bila tak ada air. Jadi Allah yang Maha mengetahui, ya, bahawa apa yang Allah perintah itu kadang-kadang kita fikir dengan akal kita, kita rasa macam tak apa-apa nak kena, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui, ya, apa yang diperintahkan itu dia lebih tahu. Walaupun kita rasa macam tak apa-apa nak bosik, rasa nak tak rasa tak apa-apa nak nak kena pada fikiran kita, tapi Allah menentukan,
itu adalah yang terbaik, ya. Selain daripada kita menggunakan air, ya, maka kita menggunakan debu tanah yang bersih untuk kita menggantikan wudu, ya, ataupun menggantikan anggota wudu yang tak boleh kena air, ya, ataupun wudu tak ambil wudu terus ambil bertayamum saja, ya, bukan pasal ganti anggota yang tak boleh kena air, tapi untuk ganti daripada wudu seterusnya, ya, sepenuhnya. Itu lihat kepada suasana dan keadaan, ya. Kita baca sedikit takrif di sini yang diungkapkan di dalam kitab ini. Sebagaimana diketahui bahawa wudu merupakan syarat sah untuk solat, ya, untuk nak tawaf, dan syarat harus menanggung, membaca, ya, memegang Al-Quran. Begitu juga berwudu hanyalah dengan air, ya, tetapi manusia kadang-kadang terhalang daripada menggunakannya. Kadang-kadang manusia tak boleh nak guna air, sama ada sebab ketiadaannya. Tak ada air, macam mana nak berwudu kalau tak ada air, ya, hujan tak turun, kemarau kering, ya, buka paip air tak keluar air, ya, pergi tengok telaga pun kering, ya, nak kena sembahyang juga dalam keadaan yang tidak ada air, ya. Ketiadaan air, kedudukannya yang jauh atau disebabkan penyakit, jauh daripada air, ya, nak pergi tempat air pun jauh, ya. Di sini disebutkan jauh sampai 2 km, ya. Nah, itu ditakrifkan jauh lah. Kalau tak sampai 2 km, 10 km, kalau boleh pergi cari, ah, pergi lah. Nak kencing dia ada istinja, ya. Kita dah belajar bab istinja. Kita juga boleh beristinja dengan batu, ya. Maknanya sebagai ganti daripada air. Boleh istinja dengan batu atau dengan benda-benda yang besar, ya. Yang kita dah belajar pun bab istinja dulu, ya. Tak ada air, istinja lah dengan batu. Cukuplah, sepuluh hati lah. Tapi memanglah, kita dah tak biasa, ya. Biasa guna air, kita dah tak ada air, cuba tu hari tu guna batu. Eh, berasa tak puas hati. Tapi Allah kata, dah, selesai lah tu. Boleh dah, ya. Nak sembahyang pun boleh lah, ya. Walaupun kita rasa, eh, macam tak jadi lagi ni, tak puas, ya. Kita guna air, selalu guna air. Tiba-tiba ni nak pakai batu je, ya. Nah, tapi dibolehkan untuk kita guna batu, ya. Ini dia kata sebab air jauh. Nak pergi ambil air jauh sangat, ya. Jadi sekarang ni dia kata lebih kurang di sini dalam 25 km, 2 km. Itu dah dianggap jauh lah, ya, nak pergi tu. Tapi bagi kita hari ni, ya, bagi kita hari ni, dulu ialah kalau nak naik unta, nak jalan kaki, nak pergi 2 km tu jauh tu, ya. Maka masalah berpecah peluh lah nak sampai pun. Kalau ada waktu solat pun tak sampai-sampai, itu habis waktu solatnya. Jadi kalau hari ni tak ada masalah, start kereta aja, pergi tak sampai 2 minit 2 km sampai lah tempat air, pergilah ambil air itu, wuduk lah dekat situ, boleh selesai, ya. Dalam suasana hari ni kita boleh 2 km boleh pergi lagi, ya, tak ada masalah. Lebih benda tu pun kita boleh pergi lagi ambil air, ya. Ambil angkut bawa balik lagi pun boleh, bubuhlah kereta bawa balik, ya. Tak ada masalah hari ni, maknanya boleh lagi kita selesai masalah kalau kita kata jauh, ya, kita boleh pergi. Kenderaan kita ada cepat, kita boleh sampai. Cuma kalau tak ada kenderaan, ya, duduk di tempat yang kereta tak boleh nak pergi pun. Mana ada kereta nak pergi, yang boleh jalan kaki je. Naik basikal tak boleh, naik motor tak boleh, tengok tengah bukit hutan mana tu, ya. Air dia kata ada, dekat atas lagi tu ada air. Oh, nak nyanggah naik situ, tak dan dah rasanya. Ha, itu tak apalah, ya. Carilah tanah-tanah untuk ada kat bawah itu, tu tayamum lah kat situ, ya. Baik, kerana jauh, ya. Ataupun disebabkan penyakit. Hari ini dulu pun dah ada dah. Dan hinggalah hari ini pun ada penyakit-penyakit yang tak boleh kena air, ya, maka disyariatkan. Oleh itu, antara kemudahan dan toleransi Islam, ya, satu kelonggaran yang diberikan oleh Islam, satu kemudahan, ia mensyariatkan, ya, tayamum
dengan debu tanah yang suci sebagai ganti kepada wuduk. Maka disyariatkan kepada kita dalam bab fiqh kita, dalam hukum fiqh kita, membolehkan kita untuk bertayamum dengan tanah untuk suci sebagai ganti kepada wuduk dan juga mandi. Bukan setakat wuduk saja, mandi pun boleh digantikan dengan tayamum. Tapi kalau mandi janganlah pula nak bayang tayamum mandi nak kena seluruh badan ke, ada golek atas pasir. Dia golek atas tanah, dia kata nak bagi rata semua. Biar debu tanah kena semua pasal mandi. Kalau macam tu jenuh lah. Okey, muka celupuk putih badan. Maknanya tayamum mandi ke, wuduk ke, anggota tu dua tu saja. Muka dengan tangan saja. Walaupun mandi, walaupun wuduk, itulah anggota dia. Ya? Tak payahlah golek atas tanah. Ya? Nak pergi kena badan semua. Mandi supaya orang Islam tidak terhalang daripada mendapat keberkatan untuk beribadah. Maknanya, untuk membolehkan dia melakukan amal ibadah. Itu kelonggaran, itu syariat yang Allah berikan kepada orang Islam untuk melakukan ibadah. Seandainya tidak ada air atau tidak boleh guna air. Ta'rif di sini dinyatakan tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan syarat-syarat tertentu. Yang itu yang dimaksudkan dengan tayamum. Di sini diartikan tayamum dari segi bahasa berarti tujuan. Dalam bahasanya dikata tayamum itu maksudnya tujuan. Dari segi bahasa, dari segi istilahnya, dari segi syaratnya adalah merupakan debu tanah yang suci untuk disapukan ke muka dan tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Itu nama dia tayamum, menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan ke tangan dengan niat, berniatlah bertayamum dengan cara yang tertentu. Itu maksudnya tayamum, bukan dengan air tapi dengan debu tanah. Dengan juga jangan pula dengan pasir, dia kena cari dengan tanah. Pergilah cari tanah, bagilah dia jadi macam debu. Kalau tak ada pun cari tanah liat, tanah liat kering tu boleh buat. Ambil dia bawa balik, ketui hak kering tu, yang kita korek tu dibulukan atas tanah-tanah korek bawah tu. Memang bersih lah, tak pernah ada anjing tu berak ke bawah tu kan. Kita naik atas kering lah, kita bawa balik tumbuh. Tunggu ayak. Ayak tu insyaAllah dia debu lah. Keluar tu debu lah. Debu tanah. Itu debu tanah. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Pergi saja kedai-kedai hak jual telekung, kedai-kedai jual-jual pakaian-pakaian, jubah-jubah apa tu, minta ada tak debu, nak beli debu tayamum. Dah siap dalam botol. Siap dalam kotak, siap dalam paket, siap lah. Beli buat balik itu senang, tak payah nak cari di mana-mana. Pilih beli di kedai. Kalau ada di kedai lah. Itu orang kalau nak dia nak musafir ke, dia nak pergi masuk hutan apa ke, dia dah spare lah. Bawa lah debu tanah siap. Dalam di antara pekakah-pekakah yang dia nak bawa, dalam dia nak musafir, gembara nak masuk hutan tu ke, dia dah bawa debu ni. Kalau takut, dia kata tak ada air. Buka saja paket tu, empat atas soal apa ke, iyalah tu. Tak payah, senang. Nak pergi jalan kat hutan, payah nak cari. Mana cari tanah pula. Baik, itu maknanya disebut sebagai tayamum. Baik, nak tayamum ni bila? Ada syarat-syaratnya yang membolehkan kita bertayamum. Bukan senang-senang begitu saja. Bangkit pagi-pagi, sejuk lah. Sejuk. Tak tahan air sejuk, ambil debu. Tayamum. Air ada, buka baik keluar air ada. Tapi sejuk lah air tu. Tak tahan, sejuk, tak boleh. Boleh kot dengan air, bagi panas sikit. Boleh lah berwuduk. Kita boleh bagi panas lagi.
kecuali tak ada benda nak dibandahkan, ya, tak sejuk sangat, ya, itu tak apalah, ya, kecuali boleh diikhtiarkan lagi, air itu boleh bagi panas ke, dan berwuduk lah. Jadi syarat-syaratnya yang pertama ialah ketiadaan air, ya, ketiadaan air. Sebelum tu saya nak sebut ayat Quran yang menyebutkan supaya kita ni boleh bertayamum, ya, di dalam surah An-Nisa, ya. Kita baca surah An-Nisa ada ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa'a falyaqalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ini ayat Quran yang membolehkan kita untuk bertayamum, ya. Surah An-Nisa ayat 43. Yang maksud dia, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, ya, atau kamu bersentuh dengan perempuan, ini semua benda-benda yang dah membatalkan wuduk, dah kena berwuduk, kemudian kamu tidak mendapat air, dah batal dah wuduk, ya, benda-benda yang dah batal wuduk ataupun dah musafir dah, ya, belum musafir, tak ada air untuk mandi atau berwuduk, maka Allah perintahkan, maka hendaklah kamu bertayamum. Allah suruh keadaan yang tak ada air itu, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang suci. Tanah debu yang suci, ya, boleh kata sini pakaian memusahi dan tayyibah, ya, tanah debu yang suci, iaitu sapukanlah di muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu. Itu dua anggota untuk tayamum, ya. Anggota wuduk juga, tapi cuma muka dengan tangan saja, ya. Yang lain bukan anggota tayamum, ya. Jangan pula kita tayamum, kita tayamum dekat kaki ke, ya, kita tayamum dekat telinga ke, ya, kita tayamum dekat kepala, bukan lumuk kepala habis dengan tangan. Itu dah bukan anggota dia. Anggota dia tak muka tangan, ya, muka tangan saja. Baik. Semasa musafir, yang pertama syarat yang boleh bertayamum ialah kerana ketiadaan air. Tak ada air, carilah, tak jumpa air, ya. Semasa musafir, setelah dia yakin, ya, yakinlah memang dah tak ada air tempat ni, ya, benar-benar tidak ada air, tanpa perlu mencari lagi, dan kita yakin tak ada air, kita tak payah cari lagi lah, ya. Tayamum sajalah untuk kita nak melakukan solat. Jika ia ragu-ragu kemungkinan air itu ada ataupun tidak, 50-50, ada air ke ada air, bahasa macam ada air, pegang sekali lagi, tak pun pegang pula, ada air, ini macam ada air. Jadi kalau dia duduk ragu-ragu lagi tu, 50-50, ada air, tak ada air, ada air, tak ada air, maka wajib mencarinya, wajib dia cari, carilah, ya. Kecuali dia yakin putih, memang lah yang kita ada air lah, tak payah dah cari-cari, cari dan debu, tayamum lah. Tapi kalau 50-50, pergi cari dulu, ya, carilah air tu, kawasan tu, dengan syarat aman daripada segala bahaya. Pergi cari tu, tak adalah nak pergi cari tempat air tu, tak ada benda-benda yang membahayakan diri, ya, takut tak pergi odok tu, tak ada rimau ke, tak boleh, ya, tak boleh. Tapi lah kalau kita ada rimau kata bahaya tu, tak lebih buat ada ke babi hutan kata tu, pergi dia rakam kita asal lagi bahaya kita, ya. Bawah tu buat bawah guru, bawah tu ada paya pun, ya. Kita kata ada paya pun, ada anak-anak sungai ke bawah tu, tapi nak turun tu tengah-tengah tu, tahu babi hutan ada kat situ, tak salah, ha, tak payah carilah sebab bahaya, ya. Ataupun turun-turun lagi, ya, jatuh pun kita tergolek ke bawah ke, mati kat bawah tu pula, lagi susah pula. Curam bawah tu, air ada kat bawah tu, tapi curam, jalan nak turun tu licin, nak juga pergi cari air kat bawah tu, tak payahlah, ya, sebab bahaya nak pergi cari air kat bawah tu, dah duduk atas tu, tak
payahlah cari tayamum sajalah, ya. Cara-cara dia kan lagi kita buka kitab ni sebelah. Kita buat buku. Ya, buka dengan tangan. Sebelah ni ada tu, oh, gambar. Sekejap lagi kita tengoklah. Sebelah tu ada gambar dia, kalau ada tepuk, apa ada sapu tangan, tak apa lagi saya tunjuk. Ya. Kita tengok yang ni dulu. Ya. Ini habis buat tayang mula tak panjang pun. Ya. Baik, bahaya maka tak boleh cari. Kemudian, sekiranya diyakini untuk ke tempat mencari air itu menyebabkan habis waktu solat. Agak jauh nak pergi tu. Jalan pergi cari-cari-cari, waktu zuhur pun habis. Sampai asar barulah sampai tempat tu. Masuk asar. Barulah kita sampai habis waktu zuhur. Kalau fikir macam tu pun, tak payahlah pergi cari air tu. Tayamum sajalah. Ada air tapi jauh lagi. Orang kata ada lah air encik tu tapi jauh. Jumpa orang asli tu. Jumpa orang asli, orang asli kata, encik ada air bawah tu encik. Encik pergi lah. Dia kata orang asli. Dia sebut bawah tu aja, bunyi dekat je. Kita pergi tak sampai-sampai. Itulah, biasalah orang asli kalau dia kata dekat aja encik. Belah tu aja. Sampai jaya, pergilah berjalan. Tak jumpa-jumpa. Masya Allah. Tapi dia biasalah berjalan tu dia, bagi dia dekat lah. Kita lah rasa jauh. Tak payah carilah. Habis waktu tu cari air. Tak jumpa juga air waktu habis. Jadi, dibolehkan kita untuk bertayamum dalam keadaan air yang tidak ada. Tidak ada air ni ada dua. Tidak ada yang air langsung. Memang kemarau. Ya, kemarau. Hujan tak turun, bumi. Bendang pada tanah Mekah habis pokok pun dah kering, semua dah tak ada air, hujan lama tak turun. Ya? Kalau nak kira hujan tak turun ni, Malaysia ni Alhamdulillah tak turun. Kalau duduk di sebelah negeri Afrika tu, negeri-negeri Arab tu, nak harapkan hujan. Kalau nak minum, kan, nak makan, nak apa ke harapkan hujan, memang tak ada lah. Setahun tu kadang-kadang dua kali hujan. Ya? Setahun, kadang-kadang dua kali dia hujan. Ya? Dia pun musim sejuk, dia sejuk sajalah, tak ada hujan. Sejuk, tak ada hujan. Kering, tu tak ada hujan. Kadang-kadang setahun sekali, mahulah hujan. Tapi keadaan dia kering lah, tapi sekarang ni dah tak ada masalah. Sebab air dah sampai rumah, tak turun hujan setahun pun. Taklah lah, air boleh sampai. Tapi kalau zaman tak dapat air tu memang lah. Memang nak kena cari air pergi tempat-tempat yang ada air lah, ya. Perkampungan yang ada air bawah dah. Kalau tengah padang pasir tu tak ada apa-apa tu memang keributan lah, tak ada air, ya. Itu kemarau, tapi tak ada air. Yang keduanya, sebab kita berjalan, kita musafir mana, di tempat-tempat yang airnya putus, ya. Tak ada air. Ataupun duduk di tempat-tempat biasa pun boleh jadi juga. Bila air tak ada, buka pipe air tak keluar air. Dia stop kat mana tak tahu air, tak ada air. Dua seminggu tak ada air. Itu pun dah satu hal lah. Nak pergi cari mana tu? Cari sungai. Boleh lah pergi naik kereta, kalau yang ada kereta. Nak pergi cari sungai. Kalau dah tak ada juga, menjadi masalah, tayamum. Itu dalam keadaan tidak ada air. Syarat yang pertama tak ada air. Tak ada air dalam situasi memang kemarau ataupun kerana musafir. Yang keduanya, boleh tayamum keuzuran kerana sakit. Keuzuran kerana sakit. Keuzuran kerana sakit. Tak boleh kena air. Kerana sakit. Tidak boleh menggunakan air sama ada menyebabkan penyakit lambat sembuh ataupun bertambah sakit. Ya? Satu penyakit yang doktor nasihatkan kalau boleh jangan lebih kena air. Kalau kena air lambat sembuh. Ya? Biar dia kering dah kena air. Maka tak boleh. Kan? Kena pula yang sakit itu anggota wuduk. Ya? Anggota wuduk itu yang ada penyakit itu yang doktor kata tak boleh kena air. Maka kita pun tayamumlah kerana tak boleh nak guna air di situ.
ataupun kerana dia bertambah sakit, ya, kena air tu lagi dia sakit, ya, kena air tu dia rasa sakit sangat, ya, maknanya tak boleh, tak boleh nak kena air. Itu maknanya keuzuran yang kita boleh supaya kita tidak menggunakan air, ya, tidak ada air, terhalang daripada menggunakan air sama ada halangan itu nyata, ya. Jadi kita boleh kata seperti ada air di tempat yang berhampiran tidak jauh dari situ, pada mulanya ada musuh dan kemudiannya tak ada air. Sejuk sana tak ada. Sini sebab itu ayat kata wa in kuntum mardha, ya. Wa in kuntum mardha, ini yang syaratnya sakit, ya. Sedang bersakit atau salah seorang didatangi sakit, jika dan jika kamu sakit, maksudnya sakit tak boleh guna air, ya, maka kita tak boleh nak berwuduk sebab anggota itu sakit, ataupun kita tak boleh mandi, ya, kita boleh mandi tapi tempat tu tak boleh kena air, ya, maka kita pun boleh bertayamum, ya, maknanya kita kalau kata berhadas besar kita mandi, ya. Tempat tu tak boleh kena air, kita kena tutup lah, ya. Kita tutup dia, balut dia dengan plastik ke, kita pun mandi, ya. Kita mandi, tempat lain semua dah kena air. Semua tempat yang kita tutup tadi, ya. Sekarang ni dia boleh tutup, kita ikat plastik pun boleh dah, ikat dengan getah, balut, plastik, ya. Beg plastik hak tu kita beli barang pun boleh, ya. Ikat dengan getah dia, kita ketat tempat tu, kalau dia betih kita tu, kita mandilah. Dia tak kena air, ya. Tak kena air tempat tu sampai kita habis mandi, ya. Makna mandi kita tu tak sah lagi, ya. Sebab tempat tu tak kena air lagi. Lepas tu kita tayamum, ya. Kita tayamum. Tayamum bukan kita basuh tempat yang tak kena air tu, ya. Kita tayamum, kita tebu tanah, sapu muka, sapu tangan dengan debu tu, selesailah. Tempat yang kita berkumpul tadi tak kena air pun tak apalah. Makna selesailah. Mandi hadas kita sah lah. Walau tempat yang kita bungkus tadi tak kena air, maka kita gantikan, ya, itu maknanya kita gantikan tempat yang kita bungkus tadi yang tak kena air itu dengan tayamum, ya. Tayamum kita selesailah hadas kita. Ataupun kita berwuduk, ya. Kita berwuduk tadi, ya. Kita berwuduk, ya. Kita berwuduk, anggota-anggota wuduk kita ni ada yang tak boleh kena air, ya. Kaki kita, ya, kaki kita betih tak apa lagi, tak basuh tekat kuku lari ke bawah tu, okeylah, bolehlah wuduk kita. Kena bawah dekat kaki dia tu, ya, dekat kaki dia tu yang tak boleh kena air. Doktor kata tak boleh, ni luka mungkin luka parah kan, ha? Belah dekat situ, mana boleh. Doktor kata kalau boleh jangan kena air lah, ya, supaya dia cepat sembuh. Jadi kita perlu wuduk, ha, kaki kita tak basuh, tak kena air, tak boleh basuh, ha, kita pun tayamum lah. Tayamum, ha, tapi kita kena bagi air, bagi sampah juga air. Cuma tempat luka tu saja kita tak boleh kena air, ya. Ha, tempat yang luka tu kita tak boleh kena air, ya. Ataupun di situ dia plaster dah dekat situ, dia tutup dengan plaster, kita pun tak buka dah plaster tu. Contoh kata plaster tu tak payah buka lah, jangan buka sampai dia kering, cuba buka, ya. Kita pun ambil uduk, ha, yang berplaster tu biarlah dia berplaster, kita tayamum, ya. Kita tayamum, tapi tepi-tepi plaster tu kita basuh lah, ya, kita sapu lah air, kita sapu air bagi kena air juga. Lepas tu kita tayamum, ya. Tayamum itu menggantikan tempat yang berplaster, ya. Sah lah untuk kita. Saya nak tanya lagi, ya. Tayamum tu maknanya kita tempat yang juga ada sejarah ataupun kita ambil macam tayamum tu? Luka tak mana? Kita luka di lengan. Ah, luka di lengan. Kita tak payah tempat keluar ni, kita tak boleh kena air. Ha, kita tak boleh. Kita tak tayang pun tadi, adakah kita sapu sini saja ataupun kita tayang pun keluar tadi? Kita tayang pun dia kena dua juga. Tangan kita sapu tanah, tangan kita pun kita sapu. Cuma kita lalukan. Lalukan tangan kita dekat yang luka tu. Maksud kena yang sepayang tadi bagi kering dulu, lepas tu boleh tayang pun. Ha, ayat sepayang tu kita dah ambil lah. Tangan kanan mungkin kita boleh ambil sepayang. Kita ambil macam biasa lah, basuh tangan kanan macam biasa, ya.
Tangan kiri ni pun kita basuh juga. Kita basuh, sapu bagi kena air dekat sini, sini. Kena-kena di sini kena. Kita sapu sini, kita sapu bawah-bawah ni. Dekat sini kita sapu air. Di sini tak sapu air. Yang tu kita dayamu. Untuk kan lihat yang ni. Oh, untuk sini ya. Ha, ganti yang berbaik, yang sampai tahun ini. Tahun tu je. Jadi, hak lain tak bayar. Nah, jadi kita tayamum, masa nak tayamum pun sapu lah. Tempat luka ni, yang berbalut ni, sapu. Sapu jugalah. Ha? Bagi anggota tayamum dia. Tapi tak tak payah buka lah. Sapu je yang atas plaster tu. Ya? Itu, tayamum tu hanya nak nak ganti hak yang plaster tu. Ha, sebab yang tu tak boleh kena air. Jadi nak juga sempurnakan, kita tayamum dia. Menggantikan tempat yang yang mengambil plaster. Walaupun belah ni tadi kita dah basuh tangan udu dengan air, tapi bila syarat tayamum dia kena duduk belah. Dia tak boleh belah sebelah je. Dia tak boleh belah ni je. Dua-dua belah kena tayamum, ada pun tayamum. Syarat dia, tangan dua-dua belah kena sapu dengan debu, muka ada sapu, dua-dua ada sapu. Ya, walaupun dah kita berwudu, dah kita basuh lah wudu lah ni. Patutnya tak payahlah, dah ni dah wudu kan. Tapi syarat tayamum dia kena dua-dua belah. Ya, dua-dua belah dia kena buat jika sempurna tayamum tu. Okey. Ya. Itulah kadang-kadang nak ganti muka sikit ni lah. Pasal tak boleh buka, betul dia jangan buka. Ya. Nah, tapi kalau betul kita buka, tak boleh buka, kena buka lah. Ya. Tak payahlah kita tayamum, kita ambil wudu. Suruh sekali lalu lepas kita lap balik. InsyaAllah dia kering lah. Sekejap je air lalu, kita lap balik, dia kering. Tak apa lah. Ya? Tapi kalau yang dah simen, tak buat macam mana. Kena-kena hari yang anggota tayamum tu yang pandang, pergi hospital ni, balutnya kita sini sampai ke sini, apa hal? Nak tayamum hak ni juga, hak ni yang berbalut. Sudah. Ya? Tapi dalam keadaan tu, kalau nak tayamum, kena tayamum muka, tayamum nak berwuduk tadi, nak berwuduk tadi, ya, wuduk muka, kena ambil wuduk dulu. Kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk macam biasa, muka basuh, boleh basuh. Tangan ini kita boleh basuh, kita basuh. Ya. Sampai hak yang bersimen ni tak boleh nak basuh dah. Dengan air dah tak boleh dah. Ya. Yang ini, maknanya kita tayamum. Kita tayamum muka, kita tayamum yang ini. Yang ni pun kita tayamum. Tayamum tu kita sapulah atas simen ni. Lumuklah tak... tak apa debu tadi macam mana kita tayamum tu kita sapulah ya debu tu atas ni untuk nak menggantikan hak yang bersimen tak ada buka ya itu maknanya tayamum ganti daripada anggota yang tak boleh kena air ya jadi kena tayamum juga walaupun dulu ha, sebelah sini boleh basuh lagi yang mana yang boleh basuh tu kena basuh kalau dia simen kat sekat ni tangan ni hak depan ni tak bersimen nah, yang ni kena basuh. Bagi kena air juga untuk wuduk. Ya, masa wuduk tadi, yang ni kita basuh juga. Bagi kena air. Yang bersimen tu tak ada apa lah. Ya. Ganti dia dengan tayamum. Ini kerana penguluran pasal sakit. Ya. Ambil untuk tu macam biasa juga. Macam biasa, tiga kali lah kalau nak sunat lah. Kaki tangan semua kena basuh. Semua anggota untuk tu kita basuh. Kita habis semua dah. Dah habis semua. Kita pun bukan tak lagi. Kaki tak basuh lagi, tayamum dulu. Kalau ikutnya memang dia begitu. Dia ikut dia punya urutan dia lah. Kita basuh muka dengan air tadi wuduk. Lepas tu kita basuh tangan sebelah sini yang boleh basuh dengan air dah basuh di sini kita sapu bagi kena air apa semua lepas tu kita tayamum kaki kepala tak basuh tak sapu lagi kepala tak sapu lagi kita tayamum dulu tayamum ini semua tayamum ni habis tayamum baru kita sapu kepala baru kita nak sunat pun telinga, kena sapu telinga, basuh kaki. Habis. Dia jangan habis wudu baru nak sapu yang ni. Ya. Ikut tertib dia, maknanya tayamum tu, ya. Tayamum tu kita buat ikut dia punya laluan anggota tertib. Tertib lah masuk tertib tu. Ya. Masuk tertib tu. Ya.
Ya. Sedekah dia itu baru kita tayang mau kita. Ada dia ada dua khilaf dekat situ. Dua khilaf. Ada yang kata macam tu, ada yang kata selesaikan wuduk dulu. Ya, selesaikan wuduk dulu, habis basuh kaki apa semua dah, barulah dia tayamum. Tayamum tu menggantikan yang tadi. Ada pendapat yang macam tu. Tapi yang banyaknya dia tayamum macam itulah. Dia selesaikan wuduk dulu, barulah last sekali dia tayamum. Ya, macam juga kita mandi. Ya, macam juga kita mandi. Mandi pun dah mandi habis dah. Ya, dah mandi habis dah, barulah last sekali tayamum. Menggantikan anggota yang tak kenal tadi. Ya. Dia tak boleh nak ambil wudhu bagi dia sayang orang wudhu yang tak boleh ambil wudhu. Ada tak waris dia, anak dia ke suami dia ke, boleh wudhukan dia, tolong dia ambil wudhukan kat dia. Macam kita di hospital pun ada, ya, duduk terlentang dah dekat kaki hospital tu, nak turun pun tak boleh. Ya, kita ambil wuduk kan dia sapu, tak payahlah air mengalir, kita sapu saja, ambil air tu jelum dia wuduk, kita sapu muka dia tu, kita jelum muka dia, kita tolong ambilkan wuduk dia untuk dia. Air kita jaga air pun lah, tak boleh campur lah, jangan kita jelum tangan kita gabung muka dia, sapu kita jelum pula air tu, kita sapu pula tangan dia. Ya, kalau boleh biar air tu asyik kita pakai cedok, ya, cedok kita jurus tangan kita, basah tangan kita, kita telah kamu pada, ya, habis tu. Saat lagi nak ambil tangan pula, kita jual lain, kita jual pula tangan kita, kita wudukkan tangan dia pula. Ya, dalam yang uzur dia tak boleh, memang orang kena bantu lah. Ya, bantu kena wudukkan dia sebab dia nak semayang, dia nak semayang, walaupun dia semayang pakai syarat, pakai duduk atas kaki dia, tak boleh nak mudah dia, ataupun dia pakai isyarat tangan apa, cuma dia boleh angkat lah. Nak rokok kalau dia tak boleh, dia kepala dia kan boleh, tapi kita wudukkan dia lah. Ha. Iyalah, kalau di hospital tu kita wudukkan dia, ada katil yang kita boleh dia akadkan dia wudukkan, kalau dia tu boleh. Ada yang sakit dia tak boleh nak tegak, dia sakit tak apa, dia terlentang, kalau boleh dicegatkan dia, kita cegatkan dia. Ya, pusing dia punya katil hospital tu, dia boleh naik sikit kan, duduk dia duduk agak tegak sikit, ngadak cemelan. Kalau di hospital tu kalau boleh, kalau hospital tu bagilah, ya, pusing sikit kaki dia tergelak, arah kaki belak tu untuk dia solat. Tak apa, kalau tak boleh untuk dia tak bagi juga, tak apalah. Tak ada mana yang dia boleh mengadap lah, ya. Dalam suasana yang darurat macam tu, tak apalah, apa macam lah kan. Itu yang tadi kita kata kita boleh. Ini pun kalau hak patah, ya, kalau hak patah yang tangan tu kerah dan betul dia nak tayamum macam mana? Nak pergi tepuk orang nama tu, lepas tu dia nak sapu tangan dia yang tu simen kerah yang tu, dia nak pergi sapu tangan dia, boleh lah tangan dia hati berisau tu, kalau dia boleh buat, ya, kalau dia boleh buat. Tapi dia tak boleh buat, anda kena bantulah orang dia tolong tayamum, bukan dia untuk dia nak solat tu. Ya, dah hujung tu, ya lah, dia tak boleh kan, kena bantulah tolong dia tak mandi pun serupa lah. Yang tak ada besar dia tak boleh lah. Dia nak cebuk air, nak angkat air pun dia tak boleh lah. Tangan dia simpin apa semua. Kita yang sihat juga bantu lah. Kadang-kadang nak jual pun tak boleh dah. Nak jual tak boleh, kita lap saja dengan kuala yang basah. Ya, atalkan semua anggota dia dengan kain basah tu. Ya, jubuk dia habis dah basah. Dengan kaki pun patah, tangan pun patah, bersimpin dua-dua. Kita masuk bilik air, okay, habis simpan-simpan kaki dia. Ya. Tapi kalau boleh, kalau dia boleh, tak apa lah. Ya. Kalau tak boleh tu, kita lalukan air basah ke tuala basah. Lakukan badan tu, bagi kena rata air untuk mandi dia. Ya. Dan lepas tu, saya menggunakan dia. Kaki dia tu, tangan dia yang ganti tu kepada yang tak ada kena air. Ya. Itu maknanya, ke mana pun, yang kita kata solat itu walau apa keadaan pun, ya, kena juga untuk sembahyang. Nak ambil wuduknya, buatlah sekadar yang dia boleh. Kalau dia boleh setakat itulah yang dia boleh buat untuk dia, buatlah, ya.
itu kerana uzur dan sakit. Ada juga yang tua pun ada sakit tua tu, dia boleh uduk, dia tak kena air pun tak apa, ya. Yang kata sejuk ini pun kalau musim sejuk, ya, musim sejuk memanglah, ya. Kalau di tempat-tempat yang memang tak ada pemanah air pun tak ada, ya, memang sejuk betul, ya. Yang penuh sekali, ya, penuh sekali lah kebetulan lah. Pergi ke Bukit Tursina, musim sejuk pergi, musim panas tak lalu nak pergi, panas tak boleh. Pergi musim sejuk. Naik ke Bukit Tursina tu, dia ada satu hotel di atas tu, ya. Atas, tapi di atas tu dia tak ada api pun tak ada, ya. Cara tak naik ke atas puncak bukit tu, tak ada siapa buat. Generator adalah untuk api. Tapi air dia tak ada siapa nak memanaskan, ya. Masya Allah. Yang itu kakak ambil wuduk, dia tahan lagi. Kalau nak mandi rasa tak tahan lah. Kalau mandi tu jadi petik air. Ya, sekali pertama sejelum muka, ambil tadah tangan tu, keluar muka baik dia, letak tangan tu, tak berasa lah. Kempas terus sejuk. Sapu muka lah. Tak berasa apa lah. Kempas muka. Tak berasa kempas muka. Itu sekali lalu lah. Habis dulu. Ha, memang tak tahan. Itu wuduk boleh dah tahan. Kau nak mandi? Oh. Ya, yang itu. Jika kalau dalam keadaan tu lah, ya, nah, boleh letak yamu, ya. Sejuk yang amat sangat, ya. Memang sejuk betul lah, ya. Memang kebal, kena tu kebal tu kan, ya. Kita macam kita pegang kutuk air lama-lama, pegang kutuk air lama-lama. Oh, nampak tu kebal yang tak masak, ya. Nah, yang tu, kalau dalam keadaan darurat macam tu, boleh letak yamu, ya. Bertayamu lah, sejuk. Yang tak boleh dipanaskan air lah, kita letak yamu lah. Baik, yang kedua, air diperlukan untuk keperluan yang lebih penting. Syarat yang kedua, yang ketiga adalah kerana air terhad. Ada air sebotol je. Yang tu lah nak minum, yang tu lah kutu. Air mana penting ni, nak minum kan, nak beruduk kan. Bagi jalan mana-mana tempat ada air lah. Air ada sebotol je. Ini untuk nak minum, ada tentu 3 orang nak minum air ni lah. Tak jumpa air. Ya, kalau jumpa air depan kita tak apalah. Jadi tak ada air. Air yang terhad, kita boleh bertayamum. Ambil air tu dulu, sebetulnya tertinggal lah. Abang minum. Ataupun untuk keperluan binatang yang dihormati. Ya, ada kucing, lembu, kambing ke apa ke. Air ni untuk minum binatang saja. Ya, tak nak wuduk pun tak boleh lah. Maka boleh kita wuduk, air tu simpanlah untuk binatang minum. Ya. Binatang minum atau kita pun tak minum, ya. Nak istinjak, nak rasa berak kan nanti boleh lagi. Dia batu dah, ya. Benda lain dah, tapi yang nak minum ni terpaksa lah kita tinggalkan air tu, nampak air tu sikit untuk minum dan keperluan binatang dan sebagainya. Dan kita bertayamum lah, ya. Itu dia bolehkan. Barulah kita boleh tayamum. Yang keempatnya, bila nak tayamum? Dilakukan setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, barulah tayamum. Kalau nak solat, tak ada air, ya, kita bertunggulah. Masuk waktu, kita pun tayamum. Ya. Bertayamum dalam waktu. Orang azan ni, aku ikutlah lah. Tayamum, solat. Ya. Solat lah. Tayamum hendaklah dilakukan setelah masuk waktu solat. Kerana tayamum itu darurat, ya, dia mesti dilakukan di dalam waktu. Kalau dua waktu sakit nak tunggu masuk waktu, ya, basai pula, nak tayamum pula, susah. Jadi dia hanya boleh untuk bertayamum setelah masuk waktu. Nak masuk waktu Zuhur, masuk waktu Zuhur baru tayamum. Jangan tak masuk waktu lagi dah tayamum dah. Dia tak sah tayamum tu, ya. Macam sembahyang juga tu, ya? Tak sah tayamum. Mana tak jadi tayamum tu tak dipakai. Kena masuk waktu dulu, ya. Setelah masuk waktu, masuk waktu bertayamum. Baik. Ini ayat Quran kata. Ini dalil-dalil yang daripada Allah SWT menyebutkan keadaan darurat itu, ya. Kemudian yang ke 5, 1, 2, 3, 4, yang kelima, ya.
mengetahui arah kiblat yang sebenar sebelum bertayamum. Dan tayamum ini pun kalau boleh biarlah kita menghadap ke arah kiblat. Mengetahui arah kiblat yang sebenar sebelum bertayamum. Tahulah sini kiblatnya, kita pun tayamumlah. Menghadap ke arah kiblat.